Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Karawang. Nah, pagi ini saya mau melaporkan kembali kondisi jembatan irigasi di Desa Parakan, Kecamatan Tirtamulia ya teman-teman. Beberapa waktu lalu, Dinas PUPR Kabupaten Karawang sempat merespon bahwa jembatan di Desa Parakan ini sudah masuk anggaran dan secepatnya akan dilakukan perbaikan. Namun warga setempat sudah mulai tidak nyaman dan menilai bahwa jembatan tersebut sangat mengancam keselamatan pengendara ya teman-teman. Bahkan saat saya memvideokan jembatan ini, ada salah satu pengendara yang mengatakan agar jembatan tersebut segera diperbaiki. Nah, sebenarnya di akhir tahun ini banyak sekali titik pembangunan yang dilakukan, namun nampaknya perbaikan di jembatan Desa Parakan ini belum masuk di tahun 2022 ini ya teman-teman. Ya, meskipun di akhir tahun ini jembatan Desa Parakan belum mendapatkan jatah perbaikan, minimal di awal tahun 2023 bisa secepatnya dilakukan perbaikan ya, mengingat kondisinya yang sudah tidak layak digunakan.